Nah, dan coba kita cobain dulu. Coba dong. Wow. Manis ini sumpah. Mau nyobain, Man? Ih, enggak percaya ya. Mantap. Mantap sekali ini. Kalau kata si Nek Carlos mah kumaha teh? Tarak-tarak dar gitu tah. Halo halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main pastinya bro ya. Channel kesayangan para angler lele ya. Jadi hari ini cuacanya sangat sedikit sendu-sendu, mendung-mendung kumaha gitu bro ya. Tadinya mau tidur siang nggak bisa, ya udah mancing deh Man, berangkat kita mancing. Dan hari ini kita mancing di Daud Fishing Bogor Ciomas bro. Tuh. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ya. Dan umpan yang kita pakai hari ini adalah umpan yang pernah kita pakai dulu-dulu-dulu dan itu mantul banget umpannya. Dan sekarang kita mau coba di umpan di kolam Daud Fishing pakai umpan ini ya. Dulu sempat ramai banget dan sebenarnya sampai sekarang juga masih bagus umpannya. Cuman gue jarang pakai dan tadi udah ngeracik langsung di rumah tapi nggak semua gue racik. Ini dia umpannya, bro. Nah, ini adalah umpan yang pernah kita pakai namanya Hong Kong asem bro ya, galau ya. Kata bapaknya ikannya galau. Jadi ini asem Jawa sama Hong Kong yang udah gue campur murni, belum campur apa-apa. Nanti kita bakal campur ini nih. Jadi kita punya Hong Kong yang udah dikasih asem Jawa tadi di rumah biar mati dulu. Terus ini ada madu rasa 2 ya, dan pastinya kita pakai esennya khusus Hong Kong asem bro, esen mainan black market. Aduh, cakep ini pokoknya. Ini udah tahu sendiri dong, bahan-bahannya tidak merugikan ikan, merugikan yang punya kolam, dan tidak berbahaya. Ini kita campur 2 asem manis ini. Iya ini madu asli bro, dan esennya itu kita pakai kurang lebih sekitar 2 tutup. Jadi semakin banyak nggak apa-apa, semakin mantul. Nih, kita pakai 3 deh. Jadi harusnya mah kita bikin teh minimal sejam biar nyerap dulu bro. Tapi ini berhubung ngedadak, tuh nggak ada adukan. Kita pakai ini deh, ngadukin deh. Kita aduk-aduk, ternyata mending pakai tangan aja, nanti kita kasih bendingan soalnya. Kita aduk-aduk pakai tangan bro. Nah, dan coba kita cobain dulu. Coba dong. Manis ini sumpah. Mau nyobain, Man? Nggak percaya ya. Pokoknya ini mantul banget asemnya. Asemnya berasa banget, manisnya nggak ada. Mantul. Nah, dan sekarang kita mau nyobain ini pakai bendingan. Karena dulu kita nggak pakai bendingan, sekarang kita mau pakai bendingan, bro. Ini model bendingannya sih seperti bendingan tanah. Nah, waktu dulu kita bikin bendingan barbar nih. Tuh. Wah, harum. Ini kita bikin di rumah tadi. Pokoknya nanti kita bakalan bongkar racikannya. Ini kita pakai untuk bemperan ke depan, bro. Jadi yang nanya-nanya, kan Hongkong-Hongkong mah nggak bisa dicobain ya, Man ya? Ini kita cobain makan. Ini goreng ya? Iya, nih nggak percaya ya. Tapi luar biasa ini. Mantap, mantap sekali ini. Kalau kata si Nek Carlos mah, kumaha teh? Tarak-tarak dar gitu tah. Ini kita masukin ke sini sedikit, bro, buat bemperan. Nah, ini udah bendingan beres. Terus Hongkongnya sindikan siap kita pakai. Oke, seperti apa proses gua mancing di Daud Fishing Bogor yang ada di Ciomas menggunakan Hongkong anti racun, bro. Namanya Hongkong anti racun versi mancing main-main. Saksikan terus
keseruan mancing hari ini bersama mancing main-main di kolam Daun Pisang Bogor. Dan kita nggak tahu lapak berapa nih, ya. Oke, lanjut kita ke lapak. Berangkat. Oke bro, kita udah kebagian lapak di 08, terus satu lagi di 05, sama si Wewen di 30 tuh. Dan udah ada penimbangan ternyata. Bertahan deh, kamu harus pegang terus. Ini dia umpan yang kita pakai bro. Ini sindikannya. Dan ini bendingannya. Mudah-mudahan umpannya doi, lelenya doi sama umpan BPJS. Karena kita baru pertama kali coba di sini nih, di Daun Pisang. Sindiknya dulu satu-satu lagi, nggak ada kedi, woi. Biasanya ada si Dodo. Song lima, mang. Ini bendingannya nih. Nah, tutup dari atasnya. Setelah itu kita lempar ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat, woi. Hah? Song 5. Hah? Bahaya dagur. Jangan. Udah hidup kan, kena tiang mah aman. Wow, ten. Nah, kaget baru disenggol terus misal. Badan ini, woi. Buruk sekali. Butut goblok. Butut cina bro. Aduh. Aing Benny ke aing butut cina. Awal yang butut. Ada bro, dimakan kayak gini mah. Maaf ya Kang. Maaf, 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 maaf kanan. Ya, ngomong naon sih? Mantut, satu ekor. Mantap ya. Untuk bagian yang dapat mantap mantap. Acut acut acut. Meleng deh kok. Baby. Tuh, ekor. Lepas! Ayo, aman, Pak. Terus. Dek nih. Thank you.
VD-nya enggak ada. Lagi molor kayaknya. Bimbang. Kepanitiaan sang kali nimbang ya. Cakep. Tiga ekor. Aduh, Benny, Benny. Iya, nih. Kalian aku nukir kuliah anak. Suruh menyerah kali bendera putih. Mual aku. Aku udah menyerah. Musip-musip acan. Apa? Si aing mah cow aing. Oke, buat teman-teman yang ngerti translate nanti kita dapat joran real daido bro. Artinya apa tuh? Tuh. Oncan. Matul, 5 ekor. Rabal. Enam ekor bro, mantul. Mang, maaf ya. Punten ya. Nang induk. Punten. Halo. Cewek kita bro. Cewek dean si Wewen goblok. Muntun lu kelar lapak ya. Kopi tuh bro. Kacau, ampun menikuat. Tukeran lapak ya. Ya rek bunang induk soalnya bro. Aduh. Thank you.
Dih, telan ini mah kayaknya, bro. Wah, kan dalam bener. Maaf. Ya, ayo turun ala heula. Molor. Molor cenai. Nanti lu balik modal, bro. Coba cari. Balik modal gitu ya, 8 ekor lumayan. Ikan pada naik. Maaf, Mang. Mang aja, maaf ya. Ayo, sob. Ayo, ah. Setelan putus asa. Karena kita udah balik modal. Jadi kita nyari 8. Lebihnya, bro. Ikan pada naik soalnya gara-gara yang pakai BK di depan tuh. Hongkong itu juga gara-gara sedikit ngambang ya. Nah, yang penting kita narikin ikan aja. Go. Kontak, bro. Udah harus nempel kalau setelan putus asa mah. Kalau nggak nempel mah susah. Copot. Oke, bro, waktu tinggal 10 menitan lagi ya, dan kita udah narik 12 ekoran lumayan, walaupun lawannya jauh 21. Macir dia pakai daging biawak. Kita sekarang lagi main ngedek aja nih, lagi ngakalin induk waktu 10 menit akhir deh. Di sini aja nih, set. Nah, mundur. Oke. Nah, jadi banyak teman-teman yang nanya terus nih, yang bolang pakai senar apa sih kalau mancing ya? Karena kita lagi pakai senar ini nih, bro. Nih, kita pakai Adun fishing line yang 025 nih, warnanya putih sama nih. Ya, cuman kita agak sedikit ganjil karena ini panjangnya 100 meter, jadi nggak ngepul nutupin apa hydra 3000 SW-nya, bro, tuh. Jadi kita ganjil dikit. Nah, ini yang kita pakai Adun fishing line yang 025, bro. Mantul banget. Ngebetot ikan-ikan 5-6 kilo masih mantep pokoknya. Terus untuk jorannya kita pakai Athena 3 dari Daido. Oke. Reelnya kita pakai Hydra SW yang ceritanya asoy banget pokoknya. Untuk main di kolam-kolam gede, kolam-kolam kecil tetap mantul, bro. Pakai Daido dan Adun Line Fishing. Mantep pokoknya lah. Oke, pokoknya kita cari lagi ikan-ikan yang gede di atas 10 kilo katanya kemarin turun ikannya di sini ya. Tuh lihat tuh. Siap. Kilo nih, bro, ini gede nih. Maaf. Timbang aja kata Bang Nana. Tinggal ya, timbang gue ya. Timbang aja, bro.
waktunya tinggal 1 menit lagi dan ikan kita belum ditimbang. Oke, kita timbang dulu, Brode. Pas ya, Bos. Semenit deui. Berapa kilo kah ikan yang dibawa terakhir? Ya, 6,75. Induk 2. Mantul, Bro. 6,75 dan waktunya terakhir tadi. Jadi 2 menit akhir dapat induk. Mantul. Oke, kita beres-beres dulu ya sambil kita ngambil bingkisan. Pak Bayu, sehat, Pak? Oke, kita beres-beres dulu, Bro. Oke, bro-broku semuanya. Hari ini kita mancingnya sedikit agak menyenangkan hati. Khususnya gua sih, Bro. Oh, lu ya, Bro. Oh, iya. Dapat apa lu? Dapat total anjay 12 ekor, Bro. Di sini gua tadi dapat 12 ekor kagak dapat apa-apa, ya. Tapi tahu enggak gua dapat apa? Apa-apa, Bro? Lu lihat aja ya. Lu dapat apa emang? Kang orang menang naon teh, Kang? Sini dulu tiket ini. Ini amplopnya. Ya. Ditambah induk 2 sama CR. Ya. Ya, ntar dulu saya ambil ingin. Kalau gue mah dapet induk 2, Bo. Aja. Induk 2 dan C. Duh, mantul. C kedua. Kata si Benny umpan gue butut, Bro. Mantep kan nama lo. Aing kebak. Aing kebak. Iya, tiga kali lah. Salah setengah jengkal. Oke, jadi kita dapat induk ini, Bro, nih. Dapat induk 2 plus S, plus C kedua, dan gue dapat total. Oke, mantul banget pokoknya ya. Hari ini Usmannya sukses. Nanti kita bakal Usman lagi ya. Saatnya kita closing dulu, Bro. Mantap, Bro. Oke, closing dulu. Oke, brotherku semuanya. Oke. Yoi, Bro. Hari ini kita sukses tidak, Usman. Tidak undangan lagi, Bro. Yoi. Kita dapat duit 500.000 lebih. Bener, Bro, bener. Iya lah. 500.000 lebih, Bro. Kita dapat duit dan jutanya mah gede ya. Jutanya tapi duitnya enggak ada. Enggak ada. Oke, okay. Tadi kita Usman pakai apa namanya? Hongkong asem. Kalau Wewen tadi pakai umpan bengkerok lu ya? Gua pakai BK. Pakai umpan bengkerok. Kita minta umpan BK dan di racing dari awal. Si Wewen racing anjay. Ikan pada ngampul seberang-seberang sama gua. Yo, bro. Tapi tadi gua juga racing cuma dapat 2 ekor. Akhirnya gua putus asa lah. Karena memang ikannya sedikit rada galau. Iya, betul. Biasanya totalan di sini kalau pakai umpan-umpan kayak Hongkong, kayak daging itu di atas 40-an. Dan gua cuma 12 ekor. 12 ekor. Ya? Dia 12 ekor jadi total. Gua 12 ekor jadi total, Bro. Iya. Ampun. Lagi galau aja ikannya. Mantul nanti. Banget deh, ya. Yang penting memang mantul karena kita dapat deh, Go. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain racikannya udah ada semua di YouTube kita. Dari awal tadi inget enggak kita jilat kan? Mantul ya. Nah, esennya kita pakai ini nih. Pakai apa, Bro? Nih. Black Market, Bro. Black Market, brother. Nih, dan hasilnya kayak begini kan Black Market-nya. Anjay. Mantap banget ya. Keren, ya. Pokoknya ada di channel kita dan tadi kita udah bikin, cuman enggak dari awal. Pokoknya ada di bawah. Ada tinggal nanti di deskripsi. Klik aja tinggal diklik ya. Okay. Langsung deh ke tempat ngeraciknya. Oke, enggak ya buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mancing Main-Main, jangan lupa di-subscribe biar kita semangat nih Usman sejati, Bro. Jadi buat teman-teman yang kok enggak pernah juara, ini juara. Iya enggak? Cuman enggak dapat trofi, Bro. Iya enggak? Kenapa kita belum pernah dapat trofi, Bro? Udah gua mah di sono. Iya, kebayang. Dikabarin berapa kali? Baru ini permulaan. Amplop terus ya. Nah, yang punya IG jangan lupa di-follow IG kita di mancing titik main-main. Yang mau nanya-nanya Esen, nanya-nanya Piranti, langsung DM aja. DM aja, Bro.
di mancing titik main-main. Nih, dah di sebelah sini nih, dah tulisannya dah nih. Mancing titik main-main. Okay. Ya. Langsung DM aja pasti kita balas. Oke. Okay. Segitu dulu keseruan mancing hari ini bersama Mang Bolang, Mang Owen dan para usman sejati ya. Di kolam laut fishing yang kolamnya mantul banget, gede ya. Gede. Cuma ikannya lagi sedikit galau, lagi tapi galau. Nanti kita bakal datang lagi. Oke, okay, segitu dulu, udah maghrib. Salam mancing main-main.